Oh, Khairul. Jangan kacau orang ni, Khairul. Jangan begini, Khairul. Awak orang ni tahu awak dah menang, Khairul. Tapi jangan kacau saya, Khairul. Khairul! Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan main game yang ada tema, iaitu tema Minion. Yelah, sekarang kan ada cerita Minion tu dekat Power Gam kan. Horangi sendiri tak tengok, orang kata dia cakap nasi goreng kicap manis. Betul ke? Siapa yang dah tengok Minion tu cuba komen sikit kat bawah. Betul ke Minion cakap nasi goreng kicap manis? Aduh, dah spoiler pula. Apapun, hari ini kita akan main Rocket Cartwright into Minion for Admin. Jadi kita akan main Cartwright bertemakan Minion. Kita ada Khairul, abang handsome pakai topi, dan juga Shrek kita ni, Cat Kingdom. Tanpa mendengarkan lagi masa, jom kita kena main Cartwright ni. Jom bergerak, bergerak. Macam mana sekarang ni nak spawn Cartwright ni? Ini dia, guys. Ini dia, kita kena tekan. Orang ni naik dulu eh. Alright, naik sorang-sorang eh. Okey, Cat Kingdom cepat. Khairul cepat. Alright, sekarang ni kita dah bergerak lah menaiki roket. Ada Minion tu, Bob. Orang ni kenal kawan-kawan Minion ni. Ada Bob, Kevin, lagi seorang siapa? Lagi seorang Kevin, siapa lagi seorang tu? Lupalah lagi seorang tu. Alright, sekarang ni orang ni masih steady. Okey, Khairul mengejar orang ni sekarang ni. Oi, Khairul! Accident eh, nampak gayanya Khairul. Accident, kemalangan eh. Kena slow-slow guys. Jangan laju-laju, jangan gopo-gopo. Okey. Nampak tu, dia orang berebut pula dekat atas. Alamak, kenapa kat ride orang ini tak bergerak ni? Aduh, apa masalah ni? Aduh, jangan begini bang. Tak bergerak guys. Dia macam tersangkut dekat sini eh. Tak bergerak guys. Ya Allah. Allahu Akbar. Tak bergerak ya sekarang ni. Aduh, apakan daya sekarang ni. Ada yang boleh menumpang ke? Boleh naik dua orang ke? Speed laju orang. Patutlah. Cake Kingdom. Tumpang Cake Kingdom. Ada ruang kosong. Boleh lah. Naik dua orang. Okey. Abu, Khairul jalan. Aduh, susah. Memang susah. Kat ride ni walaupun akan ada pengacau. Tapi memang kalau tak ada pengacau pun memang susah sebenarnya. Cake Kingdom, naikkan speed sikit. Susah. Patutlah kat ride ni pendek. Tapi sebenarnya susah, guys. Susah. Tengok, guys. Semua dah. Tak lepas-lepas kita kena buat balik. Ya Allah. Bukan main payah lagi eh nak naik kat ride Minion ni. Okey. Kita naik yang ni. Alright. Kita naik sekali dengan Aizat. Sekarang ni kita kena bekerjasama. Cat Kingdom dah tak boleh dah tu, Cat Kingdom. Cat Kingdom. Goldie Blaze bawa ke depan eh. Cat Kingdom. Boleh eh, Cat Kingdom. Ada robot karat depan tu. Itulah tu, ada robot karat yang pula yang tak bergerak sekarang ni. Inilah cabaran sebenarnya apabila main kat ride eh. Tapi sekarang ni cabaran utama ni dekat bukit ni. Selekor tu. Bukit ni cukup mencabar eh. Okey, jangan speed waktu dekat bukit. Okey. Sekarang ni biar kita bagi Aizat kontrol. Dia dah nampak macam dia dah figure out macam mana nak melepasi bukit ni. Apa-apa, jom. Tadi pun orang ni dah figure out. Dia kena tekan lebih sikit kat bukit tu sebenarnya. Sebab bukit tu curam sikit. Allah. Dia kalau ada orang berhenti ni, dia akan sikit menjadi mencabarlah. Goldie nampak gayanya seperti menjadi pengacau sekarang ni. Dia menghalang Aizat dan juga Horangi sekarang ni. Start, oi. Serius lah, start. Alamak, kita pun tersangkut lah. Tunggu jap. Okay, kita tunggu. Alright. Goldie. Sekejap, kita tekankan untuk Goldie ni biar dia ke depan. Goldie, ke depan. Abang robot ni tak nak ke depan. Kita tolong tekankan. Tolong tekankan. Go, Goldie. lepas eh. Okay, kad ni kena tekan slow-slow. Okay, betul tu. Dia kena naik slow-slow. Kalau terlebih, dia akan jadi macam Goldie tadilah. Terjatuh ya. Mana tah Khairul. Khairul rasanya dah sampai dah. Alright. Sikit je lagi nak sampai. Betul masalahnya. Okay, steady je. Dah tak payah tekan. Okay, dah tak payah tekan eh. Okay, dia naik. Dia tengah naik sekarang ni. Dia tengah naik. Mungkin anda tak nampak. Tapi Horangi nampak. Dia tengah naik. Nampak tak dia bergerak? Perlahan-lahan. Dia tengah ni. Dia tengah naik sekarang ni sebenarnya. Dia tengah naik. Kalau kita terlebih tekan, nanti kita terpelanting, terkeluar daripada landasan lah sebenarnya. Itu yang membuatkan ianya mencabar. Goldie dah lepas. Okay. Sabar eh, Goldie. Ada jam, traffic jam sikit. Okay, Goldie.
Alright, sabar. Wow. Budak 46 ni ada budak 46 kat sini. Antara yang dah sampai sekarang ni, Cairo dah level 2. Oh, dah ada level ke? Lah, level 1 pun kita tak lepas lagi sekarang ni. Ah, dia dah naik dah ni. Dia dah naik dah ni. Okay, dia dah naik dah ni. Sikit lagi. Kita akan lepas level 1 ni. Tak kira lah apa jadi. Jalan kaki ke? Nak jalan kaki ke? Kalau tak lepas, kita jalan kaki lah. Dah banyak kali dah percubaan. Ah, lepas. Tapi apakan daya, kat right tu dia dah keluar daripada landasan. Jadi kita akan berjalan kaki saja. Memandangkan level 1 ni dia tak adalah jauh mana. Cairo dah sampai dah level 2. Alright, kita akan jalan kaki. Dia berjujur jalan kaki. Jalan kaki. Ah, dah tak payah buang masa lah. Jalan kaki je lah. Lebih selamat kan. Lebih selamat. Cuma lambat sikit lah bila jalan kaki ni. Alah, bila sampai. Gayat. Eh, memang gayat Cat Kingdom. Oi, memang menggayatkan Cat Kingdom. Oi, okay, kita dah sampai dah. Ha, buat pertama kalinya orang yang sampai kat puncak bukit ni sebenarnya. Bukan main payah lagi kat ride dia nak naik bukit. Dia mungkin cabaran kat bukit lah minion. Okay, kita dah sampai dah. Okay, itu dia Bob. Sekarang ni orang yang tengok Cairol je dah level 2. Orang yang tak tahulah kat ride ni ada berapa level. Tapi kita akan try the best lah. Bila jalan kaki ni yang seronoknya dia boleh shortcut. Nampak? Dia boleh shortcut terus. Dah tak payah pusing-pusing dah. Okay, apa pun kita kena berhati-hatilah bila jalan kaki ni. Tak boleh terleka sampai terjatuh. Allah. Ui, Cat Kingdom, awak terjatuh ya Cat Kingdom. Masya Allah. Okay, orangnya nak sampai dah. Tapi orangnya kena berhati-hati sekarang ni. Okay, tak boleh terleka lah. Kalau orangnya terleka, mungkin akan menyebabkan orang kena mula daripada bawah balik. Ush, sakitnya lah kalau mula daripada bawah. I got money. Cat Kingdom seperti sedikit koyak ya sebenarnya terjatuh. Okay, apapun sekarang ni orang ni terus fokus untuk menuju ke kepala Bob ni. Nak sampai dah guys. Itu dia. Ada jalan lengkong-lengkok sikit. Jalan ular sikit eh. Dia berpusing-pusing sikit kat depan tu. Okay, oh Goldie. Terbaiklah Goldie. Goldie pun sama dengan orang ni sekarang ni. Okay, nampak tak? Isaac masih tak lepas eh. Dia menggunakan kad ride tu. Ini menunjukkan memang kad ride minion ni cukup mencabar sebenarnya. Okay, sekarang ni ada jalan berpusing sikit. Goldie, hati-hati Goldie. Jangan terjatuh Goldie. Gayatnya, ya Allah. Bila tengok awan tu, subhanallah. Tapi cantik sebenarnya bila kita dekat dengan awan ni. Cantik. Baru nampak. Hai minion. Bob. Nak sampai dah guys. Nak sampai dah. Alhamdulillah. Tak ada guna kad ride eh. Kita sampai sendiri eh. Alright, nak sampai dah. Yeah, straight saja. Sampai dah lah kat kepala Bob ni. Alhamdulillah. Ini kalau kat VR memang menangis. Ini memang menangis. Ya Allah, kayak gini. Okay, sekarang ni orang yang dah sampai dah ni. Okay. Okay, tak nampak apa-apa sekarang ni. Okay. Hati-hati guys. Okay, sikit lagi nak sampai. Okay, ini dia. Level 2. Orang ingatkan dah. Ingatkan sekejap je. Rupanya bukan. Dia level guys. Nampak? Baru level 2 sekarang. Cairol antara individu yang paling pantas. Okay, jadi sekarang ni kita terpaksa meninggalkan mereka sebab mereka semua tak sampai. Jadi sekarang ni jom kita level 2 dah sekarang. Ada Bob lagi kat depan tu. Sebenarnya dia pendek-pendek. Kat ride ni first time orangnya main kat ride yang dia ada level tau. Level 1 alhamdulillah dah lepas. You guys kacau me. Kesian Isaac menjadi mangsa dia orang kacau eh. Okay, apapun sekarang ni orang ni dah level 2. Cairo dah level 3. Yang lain semua masih level 1. Level 1 tadi memang cukup susah. Dekat bahagian bukit lah kita tengok level 2 ni macam mana. Okay, setakat ni ada juga bukit sekarang ni. Okay, ada juga bukit. Okay. Okay, sini ada bukit. Okay, hopefully lepas lah. Okay. Oh, okay, lepas bukit yang pertama. Okay, ada lagi 3 bukit. 2 bukit sebenarnya. Okay. Bukit yang kedua pula. Okay. Okay, last bukit. Ini last bukit yang kita akan lepas. Okay, level 2 ni tak susah. Okay, level 2 tak susah. Level 1 tadi susah lah. Isaac, come on Isaac. Yang lain masih kat level 1 sekarang ni. Okay, orang yang nak sampai dah. Cairo paling pantas ya. Dia dah level 3 sekarang ni. Okay, adakah orang ni berpeluang untuk berjumpa dengan Cairo sekarang ni? Alright, kita nak sampai dah guys. Ini dia. Oh, tu orang yang nampak Cairo. Alright, ini dia kepala Bob. Kita masuk dalam kepala Bob. Yes, ini dia kepala Bob.
Alright, tu Kevin. Ah, ini dia guys. Ah, level 3 dah guys. Level 3 dah. Ah, jom. Nampak gayanya nak tunggu Isaac dengan Goldie dan juga Cat Kingdom. Jauh dia orang tu. Jalan kaki lebih laju dah dekat level 1 tadi. Okey, apapun level 3 ni dia nampak senang, tapi nampak bukit tu yang susah lah. Apa pun kita cuba dulu. Cairo dah level 4 eh. Cairo dah level 4 sekarang ni. Okey, terbaik Cairo. All the best Cairo. Dapat. Wow, Cairo dah dapat admin eh. Orang ni dah nak hampir dah ni, nak habis dah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita tengok. Okey, dia ada kiranya. Ali baru masuk. Test. Oh, Ali. Alamak Ali, awak tak ada kacau orang ni. Orang ni dah jauh kat depan. Oh, Khairul. Jangan kacau orang ni, Khairul. Jangan begini, Khairul. Awak orang ni tahu awak dah menang, Khairul. Tapi jangan kacau saya, Khairul. Khairul! Inilah dia eh. Apabila dia menang, dia jadi tamak. Macam mana Khairul ni boleh jadi jahat sangat eh? Orang ni tak tahulah. Khairul, tolonglah orang ni merayu. Khairul! Guy! Tolonglah guy! Lepas guy level 2. Sebab Khairul sekarang tengah kacau orang ni je ni. Cepat guy! Lepas level 2 guy! Aduhai. Okay, sekarang ni orang ni. Mana Khairul? Okay, tak ada ya Khairul. Begitu jahat permainan Khairul. Dan orang kena begitu pantas sekarang ni. Tidak boleh buang masa sebab Khairul tu adalah pengacau yang cukup ganas sekarang. Hey! Hey! Dia invisible! Wey! Wih, bila nak sampai ni? Janganlah macam ni Khairul. Aduhai. Okay. Sekarang ni dia jadi invisible guys. Ya Allah. Ya Allah. Orang tak tahulah mampu ke tak sampai. Masalahnya dekat je, senang je. Dekat final stage ni dia ada orang yang tamak kuasa ya. Guys, cepat guys. Level 1 cepat guys. Orang yang rasa dia ada kat kawasan orang ni. Aduhai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hopefully orang ni lepas lah kali ni. Okay, ada lagi. Orang ni tak nampak Khairul sekarang ni. Hopefully tak adalah kelibat Khairul sekarang ni. Takut sebenarnya ni. Okay, orang ni tak nampak Khairul. Dia invisible guys sekarang. Khairul dekat Ali eh. Khairul dekat Ali sekarang. Hati-hati guys, hati-hati. Okay, orang ni nampak. Orang ni dah nampak dah Khairul. Orang ni dah nampak dah Khairul. Khairul! Ya Allah! Aduh, orang ni nampak. Laju tu Khairul. Ya Allah. Kenapalah orang ni tak awal tadi. Khairul, kejap. Khairul. Tolonglah Khairul. Khairul. Okay, mana dia ni? Khairul. Okay. Kita boleh nampak Khairul sebab dia warna. Dia macam ada api-api sikit tu. Cuma dia invisible lah sekarang ni. Kita boleh nampak dia. Khairul, tolonglah Khairul. Khairul. Saya sayang awak Khairul. Khairul, handsome. Khairul baik. Kalau Khairul kacau orang ni, Khairul memang tak handsome. Tapi kalau Khairul tak kacau orang ni, Khairul macam ni. Dah berbelit dah banyak orang ni sekarang ni. Okay, kalau Khairul tak kacau orang ni, Khairul handsome. Kalau Khairul kacau orang ni, Khairul tak handsome. Pilihlah Khairul. Nak jadi handsome ke tak nak? Okay. Sekarang ni Khairul dia tengah reset. Okay, nak sampai dah. Ikhlas. Orang ni puji Khairul. Ikhlas guys. Tapi orang ni nak sampai lah guys. Ini dia kepala Kevin. Sampai dah weh. Alhamdulillah Khairul. Yes ah. Okay, kita boleh jadi admin sekarang ni. Okay Khairul. Terima kasih Khairul, memang handsome. HD admin. Okay, kita dah teleport ke mana dah sekarang ni? Okay. Ini dia. Ini apa benda ni? Orang ni terteleport ke tempat lain guys. Ya Allah, kita kena masuk balik guys. Orang ni tersalah guys. Aduhai. Kita kena masuk balik game tadi. Aduhai.
Aduh, orang kita keluar tadi. Tapi orang kita dah sampai. Tak sempat nak test admin. Aduh, hai. Tak apalah, orang kita rasa macam ni. Kecewa je lah. Okay, guys. Agak kecewanya orang ni bila orang ni tertekan teleport ke tempat lain tadi. Lepas tu bila masuk balik rupanya guys kena start balik. Ha, nasib baik. Okey, sebenarnya kita dah sampai ni kat ujung. Tadi kita nak try lah jadi admin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Macam mana dapat admin ni eh? Yes. Kita dah dapat admin. Okey, sekarang ni jom kita try lah. Yang seronok jadi bila jadi admin ni, kita boleh buat lah. Antaranya kita buat invisible dulu. Invis me. Kita nak kacau. Tak adalah, kita nak kacau. Kita nak tolong. Invis me. Sekarang ni dah hilang dah. Oi, orangnya boleh fly. Itu yang seronok. Okey, sekarang ni jomlah kita fly. Kita nak tolong. Yang mana yang ni kan? Sekarang ni kita try bring. Bring siapa? Siapa nak bring? Orang yang tolong. Kita tolong. Kita tolong, kesian lah Cat Kingdom lah. Kita tolong Cat Kingdom yang paling lama eh. Janji JK Cat Kingdom 32. Panjang nama, susah betul lah. Ali pula. Okey, kita bring all. Senang. Bring all. Sini. Dah. Semua dah sampai dah eh. Nampak tak, semua dah sampai dah sekarang di kill all. Oi, orang ibu berpusing-pusing sekarang ni. Okey, sekarang ni korang tak nampak orangnya kan. Kita reset ni. Eh, Allah. Bila orang ni reset terus sampai ke sini. Baiklah guys. Apapun, kita dah berjaya sebenarnya sampai. Dan bila kita dah berjaya tu, kita dapat admin lah. Itu hadiah yang begitu menarik sebenarnya. Admin ni kita boleh buat macam-macam lah. Apapun guys, inilah dia. Rocket Cut Right into the Minion. Pada perangai orang ni, Cut Right kali ni santai, lebih santai. Cuma tadi adalah pencabar-pencabar dia. Pengacau itu Aizat. Kak Aizat pula. Khairul eh. Pencabar yang paling jahat sekali. Baiklah guys, apapun, orang yang dah sampai di sini saja untuk video kali ni. Cuba komen kat bawah kalau korang dah tengok Minion. Kalau korang belum tengok Minion, pergilah tengok. Orang yang pun tak tengok lagi. Tapi kalau yang dah tengok tu betul ke Minion cakap nasi goreng kicap manis? Cuba komen kat bawah. Okay, apapun, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.